Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dwight Zero, dan kali ini kita akan bermain lagi Line Ranger. Dan di sini di depan kalian udah ada kolaborasi terbaru dengan City Hunter. Oke, jadi buat kalian yang kemarin bilang sama Dragon Ball ataupun juga sama Tekken, saya ngeliat di grup itu ya, itu ya ini kali ini kita sama City Hunter dulu nih. Nah mungkin ya kedepan-depannya ya doakan aja ada Dragon Ball ataupun juga Tekken ya. Mungkin masih agak susah sih kalau Dragon Ball ya. Dan ini kalau kalian lihat ya City Hunter, ini saya nggak ngikutin si animenya ya, bener-bener saya baru tahu juga nih City Hunter nih. Ada odds up untuk 4 tie up ranger, dan di sini ada odds up untuk 6 tie up gear event, gear itemnya juga. Dan kalian bisa lihat di sini ini odds up-nya ada 2. Ini si Rio sama siapa nih namanya nih? Saya lupa, saya cuma tahu si Rio-nya itu aja. Oke, kita lihat di sini untuk City Hunter gacha odds up event. Jadi ada 4 ya. Ini City Hunter-nya karakternya ada Rio, ada Kaori, ada Saiko dan juga Hitomi. Waduh. Dan ini sekarang yang lagi di tie up ini ada Rio sama Kaori. Dan ini ada garanti tie upnya juga. Buat kalian yang suka banyak gacha nih, bisa nanti garanti ya. Dan ini untuk gearnya juga sama. Chance untuk mendapatkan Umibozu. Nah ini ada di, apa namanya, di special stage ini ya. Ya kan ya, di special stage ya. Dan ini kalau kalian lihat ada weekly buff juga ya. Oke, langsung aja ini kita akan coba lihat dulu reviewnya di collect. Bentar, kita mau lihat nih apa aja sih yang kehebatan-kehebatan ranger baru ini. Dimulai dari sini dulu kali ya, dari Cat Eye Hitomi. Nah untuk Hitomi sendiri dia agility dengan elemennya water, dimana untuk attack speednya fast dan juga movement speednya very fast. Dan ini dia Mystery Girl, ini nambah HP 300% 7 detik. Movement speednya itu nambah 130% selama 7 detik. Dan HP-nya juga dikali 30% area recovery. Oh, ini bisa recover HP berarti ya. Dan ini untuk skill hypernya ada Cat's Guard. Cat's Card. Oke, kartu kucing. Ya. Yeah. Dan ini bisa cancel enemy buff 5 detik. Attack per second kali 400% area damage 5 detik juga. Dan chance fire elemental enemy menjadi tidak punya elemental. Aduh, macam apa ini? Oke, kita lihat lagi di sini. Oh, ini bisa grup juga ya, kayak Sakura Wars kemarin. Ini jadi City Hunter sekarang, grup dengan City Hunter. Dan juga ini bisa nullify defense fire. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk perubahannya. Dia jarak apa nih? Kayaknya jarak dekat banget nih. Oh, nggak terlalu ya, 130. Lanjut lagi di sini ada Beauty Psycho, di mana dia tipenya intelligence, elemen fire. Dengan attack speednya ini dia normal maupun movement speednya juga fast ya. Dan dari skillnya ini pertama ada knife throw, di mana ini attack per second kali 240% area damage selama 10 detik. Lalu ada enemy movement speednya kurang 30% selama 10 detik, dan juga enemy attack speednya kurang 30% selama 10 detik juga. Dan di sini ada killer pose, di mana dia ada skill use rate-nya nambah 50% selama 7 detik. Attack-nya nambah juga 300% selama 7 detik, dan juga reflect 180% of incoming skill damage as magic damage selama 7 detik. Jadi ini kurang lebih buff-nya ya. Buff yang ini attack. Oke, dia bisa grup City Hunter juga dan bisa nullify defense intelligence. Wah, kok agak kurang-kurang ya kalau saya lihat-lihat ya. Dan ini attack range-nya 42, tapi tipe intelligence dong, gila aja ini di jarak depan dia ya. Oke, lanjut lagi di sini. Ini yang bisa kalian dapetin Falcon Hayato. Dia tipe strength, untuk elemennya fire, attack speednya slow, movement speednya dia normal. Dimana ini ada big throw, cancel enemy buff, dan juga attacknya dikali 2000% ada damage. Ada Oh Mickey juga, physical defense tambah 36.000, dan juga evade rate-nya nambah 70%. Oke, okay. Ini punya grup City Hunter dan juga mineral embargo. Oke, okay. Dia jaraknya... Hah? Tipe strength tapi jauh banget, 230, gila. Astaga. Makin aneh nih. Oke, dan ini di sini untuk partner Kaori, di sini kalian bisa lihat ya. Ini dia tipenya strength, elemennya wood. Dimana untuk attack speednya dia fast dan juga movement speednya dia fast ya. Untuk skillnya ada Rock Candy, cancel HP regen, attacknya kali 2000% area damage dan juga bisa stun enemy selama 5 detik.
Lalu juga ada team shot, di mana ini attack-nya attack per second kali 300% area damage. Enemy effect rate-nya kurang 60%, dan juga change water elemental enemy to none. Jadi tidak ada elemennya. Dia bisa group city hunter dan juga nullify skill resistance terhadap water. Oke, dan di sini untuk detailnya kita lihat attack rate-nya ada 84. Oke, normal ini ya. Sepertinya ini si Ryo-nya dapat agility nih. Nah, bener kan ya. Sweeper Ryo agility, dimana dia untuk elemennya dia elemen fire. Attack speednya dia very fast. Movement speednya dia normal. Dan skillnya di sini ada super sniping. Jadi ini cancel enemy invincibility skill. Lalu bisa juga attack kali 2000% area damage. Enemy skill range nya kurang 30% selama 7 detik. Dan chance wood elemental enemy menjadi none selama 7 detik. Dan ini ada nice solution, dimana ini attack speed plus 300%. Lalu skill hit rate-nya 3 plus 35%. Ini benar-benar hitters ya. Cuma waduh, ability-nya kok kurang ya kalau menurut saya. Ya bagus sih grup yang City Hunter ini, cuma yang nullify skill resistance intelligence ini kurang sih kalau menurut saya. Mending kayak ini kali ya, resistance terhadap thunderstorm ataupun ya missile mangler atau mineral embargo juga bagus tuh. Tapi mungkin ya dibuat biar enggak terlalu super power ya. Oke, kita lihat untuk attack range-nya. Oke, dia 360, jadi ini jarak jauh. Saya pengen si Ryo-nya aja sih kayaknya ya, yang paling saya pengen di sini ya. Oke, langsung saja kita akan ke gacanya kali ini. Kita lihat-lihat dulu. Nah, ini dia ya, bisa di tie up nih. Kalian lihat, kayaknya saya mau buka yang tie up-nya aja karena itu dua sisanya kurang sih kalau menurut saya ya. Sebenarnya yang bagus juga cuma Ryo ini. Apa gacha gear aja kali ya? Lama nggak gacha gear nih. Cuma ya udah, kok balik sih? Ya udah, ini kita akan coba gacha gacha ranger-nya saja nih. Langsung saja kita tuh nggak bisa pakai ini. Nggak bisa pakai gacha tiket nih. Oke, langsung aja kita akan coba buka ya, dua kali aja. Berarti kalau kayak gitu nggak ada gacha tiket juga. Saya mau gacha ini nggak ya? Perlu nggak ya? Wah, tiketnya malah cuma bisa dipakai untuk ini, gak usah lah. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. 6 plus 1 dapat 7, berarti dapat 7 ranger. Dengan kemungkinan untuk 2 ranger ini besar ya. Kita lihat nih, bismillahirrahmanirrahim. Ryo, yuk. Semoga bisa dapat Ryo. Kita lihat. Yo, bismillah. Semoga bisa dapat Ryo. Bismillahirrahmanirrahim. Ryo. Wow, Cowboy Jessica. Oke. Belum kita lihat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Elementary Schooler Brown. Ini yang kemarin ya? Lain. iya kah? Saya lupa, nanti deh dilihatin aja. Yuk, kita lihat lagi setelah itu dapat apa? Ryo, yuk Ryo. Novice Night Moon. Lanjut lagi dapat apa? Ryo, ayo Ryo. Oh, dapetin lagi. Kita lihat ya, dapat apa lagi? Ryo. Ya Allah, 3 kali dapat ini. Kita lihat lagi nih, dapat apa lagi nih? Ini sekali lagi dapat ini nih. Wah, gila sih. Oke, Vampire James. Lanjut lagi. Dark Carcelli. Dan itu yang kita dapetin ya. Ini yang mana sih? Oh iya, ini yang kemarin. Waduh, lumayan ini. Wah, iya. Ini yang kemarin nih, sudah dapat 3 lagi saya ya. Ini nanti jadi middle school brown karena terus bisa dijadikan high schooler brown atau undergraduate brown ya. Oke. Kita coba balik dulu sebentar. Kita reset dulu RNG-nya. Langsung aja kita akan coba lagi di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat Ryo kali ini. Yuk, bismillah. Ryo, yuk. 300 ruby lagi habis, jadi 600 ruby untuk tie up event kali ini ya. Ini meskipun kalau misalkan nggak dapat pun nanti ya udah, saya nggak akan gacha lagi. Biasa aja sih kalau menurut saya rangernya ya. Tapi dapat super Leonard kita di sini, bintang 7, lumayan bisa naikin si elementary school brown itu. Lanjut lagi, bismillah, semoga dapat Ryo. Wow, langsung dapat yang bintang 8-nya Vampire James ya. Lanjut lagi, dapat apa lagi? Semoga bisa dapat Ryo, ayo. Saya ngulang-ulang kata-kata terus dari tadi. Ryo! Ya ampun, Vampire James lagi. Ini yang ketiga nih udah, 4 lagi nih berarti. Ayo, masih ada kesempatan 4 lagi biar dapat Ryo. Pirate Captain Moon.
Tiga lagi, ayo bismillah. Rio, sit back and CP ku. Aduh, sisa dua lagi nih. Kayaknya enggak dapat sih kita nih. Ya, saya yakin kayaknya enggak dapat sini. Yuk. Lihat lagi. Ping Huchoni dan yang terakhir kita tunggu ini di sini. Bismillah, semoga dapat si Rio di sini ya. Kita lihat. Yuk, 1 2 3. Lah. Oke, enggak dapat sih di sini ya. Ya udahlah, ini enggak akan saya kejar juga sih untuk Ranger-nya kali ini ya. Yang bagus ya cuma yang Elementary School Brown aja ini. Iya, ini kan ya. Ini bisa, ini lebih bagus daripada Ranger yang baru malah. Ini di-buff kan sama yang ini enemy attacker. Oh, di-buff semua ya. Tipenya apa sih, agility ya? Ini soalnya ada missile mangler nih, lebih mantap daripada ini, daripada yang Ranger yang di tie up ya. Oke deh, mungkin gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka, langsung aja ditinggalkan like, di subscribe juga untuk video Line Ranger lainnya, dan jangan lupa di share ke teman kalian. Kalau di sini saya udah ada gacha untuk kolaborasi dengan City Hunter, meskipun belum dapat ya udahlah, nggak apa-apa, nggak akan saya kejar juga. Kalau misalkan dapat pun paling juga cuma jadi ini ya, cuma jadi pajangan aja, cuma jadi ya koleksi aja ya. Kalau begitu terima kasih banyak, sampai jumpa, dadah.